dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Polres Tebo, berbagai kegiatan terus dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tebo. Kamis pagi, Satlantas Polres Tebo memberikan materi pelatihan mengemudi kendaraan bermotor kepada siswa-siswi SMK Al-Hairiyah Muaro Tebo. Dalam kegiatan tersebut, Bribka Suhendi memberikan materi secara teori, dibantu oleh Brigadir Ivi Juanan dan Brigadir Romi Al-Jufri, kemudian secara langsung mempraktekkan cara mengendarai kendaraan bermotor di hadapan siswa-siswi dan para guru. Selanjutnya, secara bergantian, siswa-siswi SMK Al-Hairiyah diberikan kesempatan untuk praktek langsung mengendarai sepeda motor. PS Kanit Diaksa, Bribka Oka Mahendra, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pelajar, bahwa setiap pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi. Dalam kesempatan tersebut juga diminta kepada guru agar dapat berperan aktif memberikan himbauan dan pemahaman kepada siswa-siswi untuk menjadi pelopor berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Sosialisasi kepada para pelajar bahwasanya yang namanya berkendaraan wajib memiliki surat izin mengemudi. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.